Oke, nah di sini kita punya soal mengenai prediksi ya, prediksi SBMPTN bidang studi matematika. Nah, diketahui persegi panjang ABCD dengan AB ya, panjang AB-nya di sini 4 akar 3 cm dan BC panjangnya itu 4 cm. Jika E adalah titik potong AC dan BD, maka besar sudut BAE adalah, nah, sebelumnya kita gambar dulu ya. Persegi panjang ABCD. Oke, kayak gini nih. Oke, AB CD. Nah, di sini udah ada diketahui panjang AB 4 akar 3. Oke, 4 akar 3. Habis itu panjang BC 4 cm. Nah, jika E adalah titik potong AC dan BD, ini AC, ini BD. Jadi titik E itu ada di sini. Oke. Yang ditanya besar sudut BAE. Nah, BAE. Oke, berarti si alfanya gitu ya ada di sini ya. Nah. Nah, ini kalau kita lihat-lihat ya segitiga ABC ya, ini ABC, nah ini ya. Itu kan segitiga siku-siku. Ya kan? Nah, 90 derajat nih. Nah, kalau kita mau mencari si derajatnya ya, ini bisa menggunakan rumus trigonometri, iya kan? Nah, yaitu rumus tan. Tan itu kan desa depan bagi samping ya. Nah, jadi tan alfa sama juga dengan 4 per 4 akar 3. Nah, 4 per 4 akar 3 itu kan setara juga dengan 1 per akar 3. Nah, ini sama juga dengan 1/3 akar 3. Ya kan, kita rasionalkan, di atas kita kali akar 3, di bawah kita kali akar 3. Nah, tan yang nilainya 1/3 akar 3 itu tan berapa, yuk? Artinya kan tan 30 derajat. Iya kan? Ya udah, ini jawabannya ya, 30 derajat. Nah, jawabannya yang E.